dasarnya terdiri dari melon, strawberry, dan papaya. Menggunakan stick seperti sate buah. Kedua, kelas kelan dan ketu itu membuat sop buah. Bahannya terdiri dari buah papaya, buah melon, dan buah strawberry. Dicampur dengan sirup dan susu. Kegiatan kami ini bertujuan untuk menarik minat anak untuk mencoba makan buah dan melatih anak belajar makan.